persiapan matang dilakukan oleh kedua tim basket putri yang berlaga pada final DBL East Java Series 2016 North Region hari ini. Baik tim basket putri Lions, sebutan SMA IPH Surabaya, dan tim Sinlui, sebutan SMA Sinlui 1 Surabaya, tidak ingin kehilangan setiap momen untuk menambah pundi-pundi poin dalam laga final kali ini. Bagi Lions, ini merupakan final perdana mereka dalam sejarah DBL East Java Series North Region. Sementara bagi Sinlui, tidak. Di mana final kali ini menjadi beban tersendiri bagi tim Sinlui karena mereka harus mampu mempertahankan gelar juara yang telah mereka raih sejak 2013. Sebagai tim debutan, Lions tidak gugup melawan Sinlui. Sebab tim asuh David Adiwardana ini sudah mengantongi skill fundamental yang baik di setiap pemain. Sejumlah strategi telah disiapkan Lions untuk menghadapi lawannya. Salah satunya adalah mengantisipasi serangan shooter dari para pemain Sinlui. Di sisi lain, Sinlui yang dikenal tidak terkalahkan tetap mengantisipasi serangan Lions. Dengan postur tubuh yang tidak jauh berbeda, Sinlui harus memutar otak untuk mencari kelemahan lawan. Lantas, siapakah yang akan menjadi jawara dalam DBL East Java Series 2016 North Region tahun ini?
St. Louis substitution. Substitution SMA IPH Surabaya. Time out SMA IPH Surabaya. Skor sementara 8-5 masih unggul. SMA St. Louis 1 Surabaya.
substitution. Wow, itulah ini pertandingan waktu pertama dan skor 14-9. Unggul sementara SMA Saint Louis 1 Surabaya.